Efek dari kepribadian jenius, bagaimana setiap orang yang bertemu dengan Jin jatuh cinta padanya. Jin dikenal sebagai orang yang sangat baik, menerima, hangat, dan ramah, yang biasanya bertindak seperti kupu-kupu sosial dan pemecah kebekuan dalam grup sosial. Mari kita cari tahu apa itu efek Jin dan kenapa kamu akan jatuh cinta padanya setelah bertemu sekali dengannya. Kim Seok Jin sangat ramah dan baik kepada semua orang. Siapa saja bisa merasa nyaman saat dia ada. Kepribadian World Wide Handsome Kepribadian Jin sangat menarik yang ditunjukkan berkali-kali oleh orang-orang yang mengenalnya. Dia biasanya digambarkan sebagai seseorang yang berpikir out of the box, yang tentu saja membuat orang menjadi tertarik padanya juga. Berbicara dengan Jin pasti menarik dengan cara para anggota memanggilnya, kreativitas dalam daging, alasan mengapa Jin adalah standar utas yang dibutuhkan. Tapi lebih dari itu, Jin benar-benar orang yang polos dan baik hati. Begitulah cara anggota BTS biasanya menggambarkannya. Mereka bahkan membandingkan kemurniannya dengan seorang anak. Tapi, kepolosan Jin tidak datang dari menjadi naif. Itu lebih berasal dari dia yang melihat kehidupan dengan cara filosofis dan dalam cahaya yang positif. Jin bertindak dengan kebaikan dan perhatian terhadap semua orang. Tapi, dia mengerti bahwa akan selalu ada orang yang penuh kebencian di sekitar. Dan kamu harus membuang waktu untuk energi negatif mereka. Pengingat bahwa Sog Jin adalah salah satu orang terdalam, dia punya visi, filosofisnya sendiri, yang sangat menarik dan punya bakat menjadi penulis yang baik atau berbicara dengan cara bagaimana dia bisa mengekspresikan pikiran dan gambaran. Subjek favorit Sog Jin adalah filosofi hidup dan mati. Bahkan tulisan tangan mengatakan hal yang sama. Selain itu, mereka selalu aktif merangkul dan bekerja sama dengan pemikiran atau pendapat orang lain daripada berpegang pada pemikiran atau argumen mereka sendiri. Orang-orang seperti itu dapat digambarkan sebagai adaptif dan mudah bergaul. Dia membantu semua anggota BTS dalam mengatasi stereotip maskulin, menjelaskan kepada mereka bahwa bertindak seperti yang mereka rasakan bukanlah kelemahan dan akan lebih baik untuk kesehatan mental mereka. Dikenal karena sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri, Jin benar-benar salah satu orang paling bijaksana yang pernah kamu lihat. Dia melakukan hal-hal kecil yang dapat membuat seorang bahagia selanjang waktu dan selalu memikirkan kenyamanan semua orang. Seseorang bahkan tidak akan memikirkan semua hal kecil yang diperhatikan Jin saat berkomunikasi dengan orang lain. Seok menjadi orang yang paling perhatian dan penuh perhatian yang pernah ada, tulis sebuah utas. Seok Jin adalah manusia yang paling bijaksana. Apa efek dari Kim Seok Jin? adalah hal umum yang dapat kamu perhatikan dalam kata-kata semua orang yang berbicara tentang pengalaman mereka mengenal Jin BTS. Siapapun yang bertemu Jin atau menjadi temannya berbagi bahwa mereka sangat mencintai kepribadiannya dan tidak bisa berhenti memujinya. Mari kita lihat beberapa contoh efek Jin. Lee Kyung Kyu sebagai raja hiburan dan dia punya girl line sendiri dengan lima idola favoritnya. Namun untuk Jin, Gyu menyorotinya antara lain menyebut Jin idola pria favoritnya dan bahkan saudara saudara. Gyu berpikir bahwa Jin punya kepribadian menarik yang luar biasa yang memiliki bakat acting yang hebat. Lee Kyung Kyu memuji Jin sebelum meyakinkan bahwa dia punya kepribadian yang luar biasa. Jin pernah membagikan video latihan tenisnya kepada para penggemar, tapi mereka sudah mengenal pelatih tenisnya sejak lama. Dia mengaku bahwa Jin menjadi sangat sayang padanya dan memanggilnya Worldwide Manners. Pelatih tenis selalu berbagi dirinya mendengarkan lagu-lagu Jin di dalam mobil dan mengatakan dia adalah artis favoritnya. Artis favorit saya, World Wide Handsome, pria baik dan World Wide Manners. Saya sangat mencintai Song Jin. Dia adalah orang yang paling menakjubkan di dunia dan semua orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia adalah orang favorit mereka. Pelatih tenis menyebut jin sebagai artis favoritnya. Dia memuji keterampilan tenisnya, tetapi bersamaan dengan itu, dia menyukai musik Jin. kepribadian inspirasinya yang indah dan menghargai dia sebagai pribadi. Sangat manis, pelatih yang lain mengatakan hal yang sama. Ini membuat kamu bertanya-tanya, berapa banyak selebritas kasar yang telah dilatih oleh pelatih ini untuk mengatakan bahwa tindakan sederhana jin mengucapkan selamat tinggal dan halo sudah membuatnya bertanya-tanya, "Apakah mereka berteman?" Jin dikenal di kalangan netizen Korea sebagai personality genius. Dia sering dipuji di TV oleh orang-orang yang dekat dengan Jin. Misalnya Ji Jin, Lee Hyun, Bi, dan lain-lain. Sobi bahkan mengatakan bahwa dia ingin memuji Jin sampai mulutnya kering dan lelah. Mereka menjadi dekat di acara TV Law of the Jungle. Dan disinilah Jin pernah mempertaruhkan nyawanya dan jatuh sakit setelah menyelam untuk mencari makanan untuk timnya selama berjam-jam. Hal itu menyebabkan dehidrasi dan kelelahan, jadi dia harus mendapatkan bantuan medis. Langkah Jin ini benar-benar menyentuh semua orang. Di Pan, seorang menulis, "Jin adalah kepribadian jenius sejati, beri saya anekdot yang lebih baik untuk ini." Netizen Korea menulis. Apa yang orang-orang di sekitar ingat dalam pertunjukan Law of the Jungle tahun 2017 ketika Jin mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bisa mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri dan temannya juga. Dia menyelam dan mencari makanan di laut selama berjam-jam yang menyebabkan dia dehidrasi dan kelelahan. Seperti yang disebutkan, Jin adalah orang yang sangat bijaksana dan selalu memikirkan kenyamanan semua orang. ke Soham berbagi bahwa ketika dia menjadi trainee, Jin adalah orang yang banyak membantunya dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Saya sangat berterima kasih karena dia mengundang saya untuk makan Naengmyeon bersamanya yang tetap jelas dalam ingatan saya. Dia masih menghubungi saya dan memberi saya nasihat bagus yang membuat saya terkesan. Ingat bagaimana hal yang sama terjadi pada salah satu anggota BTS Jungkook? Jin sendiri mengalami kesulitan tetapi tetap memastikan untuk menghibur Jungkook dan membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Karena dia mengundang saya untuk pergi makan Naengmyeon bersamanya, dia selalu memastikan untuk memperhatikan semua orang yang dia kenal. Isaac yang pernah berpartisipasi dalam syuting Run BTS dapat melihat keunikan dan perhatian Jin dalam waktu yang sangat singkat. Wawancara tim Floris dengan Isaac, dia mengatakan, dan Jin yang selalu rela mengorbankan citranya dan terkadang martabatnya untuk dijadikan bahan komedi grup. Setelah pertunjukan, dia menjelaskan bahwa dia mencoba untuk mencerahkan suasana. Jin selalu berterima kasih kepada anggota staff karena telah bekerja keras. Dia juga berterima kasih kepada penari latarnya dan siapapun yang membantu BTS, kapanpun ada kemungkinan. Direktur Kreatif Plan A, Kevin Kim, mengatakan, Sok Jin ceria untuk semua orang bahkan dalam kondisi sulit, dan staff sangat berterima kasih. Seseorang pernah mengatakan, adegan ini muncul di benak saya, Song Jin anak baik. Halo, hari ini saya ingin berbicara tentang aspek peran Jin sebagai visual resmi BTS yang tidak banyak saya lihat disebutkan. Ini bukan hanya tentang penampilannya, tetapi juga bagaimana dia terlihat dan bagaimana hal itu pada gilirannya mempengaruhi persepsi grup. Tidak sekarang, ada lebih banyak contoh efek Jin karena dia melakukan hal-hal baik kepada seseorang setiap hari. Banyak penggemar mengaku bahwa mereka belajar kebaikan dan kebahagiaan dari Jin. Jin punya semua karakter utama sebuah drama. Ada sesuatu yang istimewa tentang Jin yang membuat orang terpesona dengan visualnya, kepribadiannya yang menawan, dan luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Jin BTS? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.